Ketika kalian tadi berangkat sekolah pagi, pamit kepada ibu kalian, "Bu, saya pamit sekolah ya." Kepada ayah kalian, "Pak, saya berangkat sekolah ya." "Iya nak, ini sangnya, belajar yang pintar ya nak." Itu pesan singkat oleh orang tua kalian. Dan bayangkan dengan nyata, ketika kalian pamit, bayangkan dengan nyata dan jelas wajah mereka yang mukanya ada yang menghitam-hitam, kecoklatan karena kena panas sinar matahari, kena bekerja di luar. Bayangkan dengan jelas ketika kalian melihat bayinya yang ada buratan-buratan, itu adalah buratan tua mereka. Dan semakin lama kalian akan menjumpai orang tua kalian, semakin tambah usia, semakin tua. Dan tahukah kalian, di balik senyumnya orang tua kalian ketika memberikan kartu pada kalian, orang tua kalian badannya sakit semua, tapi tidak pernah diucapkan pada diri kalian, "Nah ayah sakit, nah gak usah sekolah." Tidak pernah. Anak-anakku, saat ini yang saya minta semuanya pejam mata, rileks. Semuanya mengikuti kata-kata saya, pejam mata, dan bayangkan dengan nyata dan jelas bahwa kedua orang tua kalian adalah orang yang sangat berharga di hati kalian, sangat mencintai kalian, sangat merindukan kalian. Anak-anakku, ketika malam hari tanpa kamu dibangunkan oleh mereka, orang tua kalian berdoa di hadapan Allah, orang tua kalian sujud di hadapan Allah dan meneteskan air matanya, dan dia berdoa, "Ya Allah, kami punya anak, ya Allah, berilah pada anak-anakku, ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Berilah pada anak-anak kami menjadi anak yang berhasil." Dan tahukah anak-anakku, kamu dibangunkan orang tua meneteskan air matanya, sampai membasahi sajadahnya, sampai membasahi jarinya, itu adalah karena menunjukkan orang tuamu sangat mencintai kalian. Anak-anak, jauh sebelum kalian lahir, anak-anak perlu diingat kembali, sebelum kalian lahir kamu di kandungan ibu kamu. Kamu berada di kandungan ibu kamu. Dan pada saat itu ibu kalian merasakan berat karena kandungannya semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, dan semakin sakit. Dan tahukah kalian, banyak orang perempuan melahirkan meninggal dunia gara-gara melahirkan anaknya. Banyak di rumah sakit ibu-ibu yang melahirkan anaknya dan dia meninggal karena dia mengorbankan nyawa demi anaknya agar hidup di muka bumi. Anak-anak, biarkan tetesan air mata itu jadi saksi bahwa kalian adalah cinta pada orang tua. Kalian merindukan ibu kamu, merindukan bapak kamu. Biarkan. Pada saat kalian di kandungnya lalu lahir, apa yang dilakukan oleh ibu? Ibu kalian langsung mendekat. Kamu didekat, ditaruh di jadanya, meskipun kamu dalam keadaan berlumuran darah. Darah keluar dari rahim ibu, darah keluar dari perut ibu, dan semuanya berdarah. Kamu berlumuran darah. Setelah berlumuran darah, kamu ditaruh di jaga mereka. Dan apa yang dilakukan oleh ibumu menciumi kepalamu yang masih berumuran darah. Lalu ayam masuk ke dalam kamar dan minta kamu digendongnya dan diadani di telinga yang kanan, dikomati telinga yang kiri, lalu diciumi oleh orang tua kalian.
lalu diserahkan kepada dokter. Anak-anakku, tahukah bapak, cinta tidak pernah padam, cinta tidak pernah putus dari kedua orang tua kalian. Ketika kalian mendapati sebuah kasih sayang, mendapati sebuah kerinduan dari orang tua kalian, maka yang ada dalam pikiran kalian saat ini adalah sebuah janji yang kunci harus kalian lakukan. Satu, bahwa kalian harus berbakti kepada orang tua kalian. Yang kedua, kalian harus berbakti pada guru-guru kalian. Yang ketiga, kalian harus semangat belajar agar menjadi orang yang sukses.